Terus juga masih ada promo bunga 0%. Gak pakai bunga? Gak pakai bunga sama sekali. 0%. Gak pakai bunga sama sekali? Sama sekali. Bapak dan Ibu bisa langsung dapatkan mobil Daihatsu baru, Sigra baru, dengan angsuran cuma 2 jutaan aja. Itu kita bisa bantu dengan proses atau approve tanpa survei. Buset! Halo bosku, kali ini kita jumpa lagi dengan saya, Mas Lukman Hakim Nur Pratomo, salah satu marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, hari ini kita spesial untuk mereview mobil paling murah, paling dicari, dan paling irit di Indonesia, yaitu Daihatsu Sigra 1200 tipe R. Let's go! Bang Lukman. Ya, Bang Lutfi. Ini Bang Lukman adalah sales terbaik siapa nih, Bang? 3 periode. Se-DKI 1. Se-DKI 1. Ada buktinya nggak nih? Ada dong. Keluarkan dari saku, Bang Lukman. Oke, kita keluarkan sertifikatnya. Se. Ada berapa nih? Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya? Iya, ada 4. Terbaik se-DKI. Terbaik wilayah DKI. 1. Gokil. Berarti pastinya terpercaya ya Bang Lukman ya. Oke, terima kasih. Mantep. Jadi bos nggak perlu khawatir kalau beli mobil dengan Bang Lukman. Ya. Kita lanjut ke mobilnya sekarang bosku. Nah Bang Lukman, kenapa mobil ini dinamakan mobil terlaris dan ekonomis nih? Nah jadi kenapa Daihatsu Sigra dijuluki mobil terlaris dan teririt, ekonomis gitu ya? Karena untuk harga Daihatsu Sigra ini mulai dari 130 jutaan aja. Buset, murah banget ya. Betul. Ekonomis banget. Yeah. Kalau irit, kenapa irit? Nah, untuk Daihatsu Sigra ini kenapa dijulukin mobil paling irit gitu ya? Karena untuk Daihatsu Sigra ini masih ada mesin yang 1000cc. Oke. Nah, dan juga masih ada mesin 1200cc. Tinggal dipilih yang mana ya? Iya, tentunya udah irit banget. Irit banget. Nah, kelebihan lainnya nih, ada apa lagi nih Bang Lukman? Nah, untuk lampu utamanya, lampu depannya sudah dilengkapi dengan lampu LED. Ada apa lagi Bang Lukman? Nah, untuk di sisi bawahnya, sudah ada lampu fog lamp. Ada fog lamp juga. Iya. Dan untuk di sisi depannya, tampak depannya grillnya sudah grill warnanya terbaru. Black. Iya. Black glossy gitu ya Bang Lukman ya? Black glossy, betul. Ada juga list chrome-nya. Kemudian untuk velgnya ring berapa Bang Lukman? Nah untuk velgnya ring 14. Ring 14 dengan velg racing tutang color dia ya? Betul. Untuk spionnya Bang Lukman? Nah untuk spionnya sudah dicat warna hitam dan sudah dilengkapi dengan spion dan bisa lipat otomatis. Oke. Okay. Atau pengaturan kacanya juga bisa otomatis. Oke. Okay. Kemudian di sini ada apa lagi Bang Lukman? Nah di sisi sebelah kanan dan kirinya sudah dilengkapi dengan talang air. Talang air. Ya. Di terus belakang. Sampai dengan belakang sudah ada shark fin antena, okay. Ada kamera mundurnya juga, dan ada sensor parkirnya. Lengkap banget lengkap ya. Lengkap banget. Ini tipe R Bang Lukman ya? Tipe R, tipe betul. Tipe paling lengkap, ya. Tipe tertinggi. Betul, tipe tertinggi. Nah, kalau untuk harganya Bang Lukman, untuk Sigra mulai dari berapa? Kalau untuk harganya Sigra ya, jadi ada dua tipe mesin, yaitu yang pertama 1000cc dan yang kedua 1200. Untuk yang standarnya harganya mulai 130 jutaan aja. 130 jutaan? Betul. Udah dipotong diskon belum Bang Lukman? Belum dong. Berarti bisa di bawah 130 dong? Bisa, betul. Bisa ya? Bisa banget. DP-nya berapa Bang Lukman? Nah, untuk DP-nya variatif dan tergantung tipe-tipenya ya, Bang Lutfi. Kalau misalnya paket kredit yang promo, kita masih ada mulai DP mulai dari 10%. 10%? Ya, 10%. Okay. Terus juga masih ada promo bunga 0%. Gak pakai bunga? Gak pakai bunga sama sekali. 0%. Gak pakai bunga sama sekali? Sama sekali. Buset, ada apa lagi? Terus juga ada promo-promo menarik, bunga-bunga menarik mulai dari tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 8 tahun. Oke. Ya. Untuk angsurannya mulai dari berapa Bang Lukman? Angsurannya juga cukup terjangkau hanya di sini, hanya dengan Mas Lukman. Bapak dan Ibu bisa langsung dapatkan mobil Daihatsu baru, Sigra baru dengan angsuran cuma 2 jutaan aja. Serius? Ya, 2 jutaan aja. 2 jutaan doang? Betul. Sigra? Sigra dapat. Gokil. Prosesnya auto-approve gak nih 2 jutaan? Nah, untuk prosesnya jangan khawatir, Bapak Ibu yang di seluruh wilayah Indonesia, terus juga lokasinya jauh dari Astra Daihatsu Radio Dalam,
itu kita bisa bantu dengan proses auto approve tanpa survei. Buset. Approve tanpa survei. Tanpa survei. Bang Luman, kalau aku mau tukar tambah trade in bisa enggak nih? Nah, kebetulan bulan ini pas banget kita ada Daihatsu Trade In Festival. Oke. Okay. Nah, Daihatsu Trade In Festival itu jadi kita menerima Bapak Ibu yang rencananya ingin tukar tambah gitu ya, mobil apapun, tahun berapapun, kita bisa terima. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling-keliling showroom nih. Oke. Kalau misalnya ada rencana trade-in, tinggal hubungi Mas Lukman aja. Kita pastikan untuk mobil lama Bapak Ibu kita berikan harga terbaik. Terbaik. Gitu. Benefitnya apa? Ah, benefitnya selain harga terbaik. Mobil terbaik, untuk mobil barunya kita akan tambahkan cashback lagi senilai 5 juta. Serius? Betul. Di luar diskon mobil ada diskon tukar tambah iya. Senilai 5 juta. 5 juta. Nomornya berapa pas bosku penasaran? Ah, Bapak Ibu cukup hubungi Mas Lukman nomornya di 085-77-555-1231. Nomor bawah ini bosku ya. Okay. Online-nya berapa jam? Nah, online-nya 24 jam selama belum tidur. 24 jam selama belum tidur. Lalu Man, kalau untuk cover area penjualan bisa di area mana nah, aja? Nah, ini yang menarik. Jadi karena saya atau kita itu dari PT Astra Internasional, jadi bisa mengcover pembelian di seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dari bisa? Dari Sabang sampai Merauke. Bisa diproses, bisa dibantu. Dan kita pastikan transaksinya aman dan nyaman karena langsung ke PT Astra Internasional. Mantap banget. Emang harus ke PT. Iya dong. Enggak ke Bang Luman enggak? Enggak, jangan dong. Oh, jadi jangan. Bapak Ibu transaksinya langsung ke PT Astra Internasional. Oke. Ya. Ke nama PT Bos, bukan ke nama Bang Luman. Aman tadi ya. Aman. Bang Luman, aku jalan-jalan boleh enggak sih? Boleh, ayo silakan. Yuk, let's go. Oke, bosku, Bang Lukman. Oke, Bang Lutfi. Kita lagi ada dalamnya mobil Sigra ini ya. Betul. Kesan pertama aku nih ya, mobil dia tuh full black sekarang ya. Iya. Antapnya black, dashboardnya black, joknya dia full black. Nah, untuk joknya itu bahannya full fabric teman-teman ya. Iya, betul. Depan, tengah, sampai dengan belakang. Kemudian di bagian pintu ada cup holder juga. Bagian bawah sini juga ada porotot ya. Iya. Ada dua, Bang Lukman ya. Iya, ada dua. Depan, belakang. Kemudian di sini ada air circulator ya. Iya. Dia menyalurkan AC dari depan ke belakang. Kemudian ya, yang paling penting Bang Luman, kata-kata orang tuh apa tuh? Sempit katanya. Kita buktikan. Oh, okay. Kita akan buktikan, Bosku. Tinggiku 170 cm ya. Headroom. Aman ya, Bosku ya. 170 cm ya. Legroom aman juga. Apa siapa sempit ya? Nah, kalau bagian depan lebihnya apa aja Bang Luman? Nah, kalau di sisi depan ya dari sisi pengemudi di sebelah kanan ada pengaturan spion. Jadi bisa tutup atau buka otomatis, juga kacanya juga bisa diatur dari dalam juga. Terus dari sisi tengahnya audionya sudah touchscreen. Sudah ada kamera mundurnya. Terus di sini ada penyimpanan kartu, ada power outlet juga. Okay. Nah, ini power outletnya sampai baris kedua ternyata Bang Lutfi ya. Oh, iya. Terus di sisi sininya juga ada tambahan port USB juga. Ya. Oke. Okay. Bang Luman, kalau aku mau test drive bisa enggak nih? Bisa banget. Jadi bisa banget ya. Bisa banget test drive gratis. Kemanapun gratis. Kemanapun gratis. Rumah? Ke rumah boleh. Diantar? Diantar ke kantor, ke rumah, ke tempat tongkrongan. Sahabat Daihatsu sekalian, boleh. Gratis? Boleh, boleh. Gratis, tidak ada biaya. Wih, mantap banget nih. Kalau nggak gratis, bosku, namanya konten dari Bang Luman. Iya. Namanya apa? Namanya beli. Beli. Nah, kalau SPK berapa nih, Bang Luman? Nah, kalau untuk SPK, registrasi SPK, cuma 2 juta aja ditransfer langsung ke rekening PT Astra Internasional. Oke, yang kata Bang Luman tadi ya, bukan kenama Bang Luman ya? Betul, betul, betul. Ngeri, bosku, kalau kenama saya Bang Luman, bener ya? Mantap, jujur banget, Bang Luman. Harus gitu, Bang Luman. Iya. Aku mau review lagi dong mobil rekomendasi Bang Luman, saya ini apa kira-kira? Nah, nanti yang banyak promonya. Banyak promonya, kita ada Ayla, Ayla, ada Daihatsu Terios, Xenia. Wah, itu promonya lagi gila-gilaan itu Bang Lutfi. DP-nya berapa kira-kira? DP-nya juga sama itu, minim juga 10%. Angsurannya? Ya, angsurannya juga bisa mulai dari kayak Terios nih Bang Lutfi. Berapa Terios tuh? Angsurannya 4 jutaan. 4 jutaan? Iya, murah banget. Daihatsu Ayla
itu angsurannya juga bisa 2 juta atau lebih. Gokil. Mantap pokoknya. Katanya nih Bang Luman, nih dari dengar-dengar dari tetangga nih ya, katanya si Rion biskonya lebih banyak banget. Wah, iya itu Bang Lutfi. Jadi kita itu masih ada si Rion 2023. Widih, katanya biskonya lebih dari 20. Benar sih? Oh, lebih banget Bang Lutfi. 25? Kok lebih? 26? Waduh, lebih Bang Lutfi. Pokoknya gede banget pokoknya. Iya benar. Kalau motor langsung beli Bang Luman aja deh pokoknya. Deh. Selama persediaan masih ada tapi Bang Lutfi ya. Iya, katanya ya. Harganya cuma 200 jutaan berapa gitu. Iya, betul, betul. Karena gak sampai 210 gak sampai? Gak sampai. Gak sampai 210. Ya, mobilnya tinggal sedikit tapi Bang Lutfi. Jadi harus cepet-cepetan tuh. Oh, harus cepet-cepetan. Iya, cepat-cepat dia dapat ya. Ada warna apa aja tuh yang ready tuh? Ada masih warna biru, warna merah, warna silver. Wah, masih banyak untuk warna pilihan warnanya. Tapi untuk stoknya, jangan sampai sahabat Yasus sekalian ketinggalan nih, stoknya kehabisan gitu. Jangan sampai ini keburuan, Bos. Risikonya besar banget, ya kasih. Betul, betul. Kita aja Bang Luman, aku mau langsung lanjut ke Sirion boleh ya? Ayo, silakan. Kita aja pokoknya, Bos. Pokoknya the one and only, ingat deh hasilnya ke Bang Lukman di Astra Daihatsu Radio Dalam. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa komen share ya. Share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, siapa lagi Bang Luman. Suami, pacar, selingkuhan. Aduh, ngeri kali. Ngeri kali. Dan ke mantan aja deh. Mantan aja ya. Boleh kan? Boleh, boleh. Mantan pokoknya share-share pokoknya Bosku. Dan jangan lupa subscribe Bosku ya. Untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Bye-bye.